Itu saya nasihati. Ini Bapak undangan dari siapa, Pak, kemari, Pak? Nggak ada undangan, Pak. Cek sungai aja. Hah? Boleh dong datang, Pak. Sasa aja, Pak. Kenapa nggak boleh datang, sih? Sasa aja, Pak. Kalau datang di mana pun, sasa aja. Boleh kok. Kenapa nggak boleh datang? Ini kan momentumnya kan bukan momentum untuk pilkada, kan? Iya, saya mau pilkada. Mau pilkada juga sah, saya. Loh, iya. Sah. Kan... Ini masa kampanye sah saya datang. Saya mau kampanye triak nomor 2 juga sah. Iya, boleh. Sah boleh. Cuman ini ngelibatkan ada RT-nya, nggak ada. Enggak perlu, nggak perlu. Ini babinsanya kenapa di sini? Nggak perlu. Laporan ke RT nggak ada. Bebas, Pak, kita, Pak, cek sungai. Iya, saya paham, Pak, bebas. Memang orang bapak kan, masih ada orang, ya? Iya. Ya makanya saya minta. Terus kamu maunya apa gitu loh? Kami menolak warga sini. Iya menolak ya boleh aja. Kamu kalau menolak, kamu daftar resmi, kita juga bisa gugat. Saya bukan masalah gugat. Iya, kan? Saya siap digugat, Pak. Ya udah, catat namanya kalau gitu. Anda jangan menolak namanya. Saya, kita catat namanya. Saya catat nama saya. Saya Hari Yanudin. Ya udah, kita akan laporkan. Bapak keluar. Ini ada berapa titik banjir? Memang ada 400-an dari 2000-an, tinggal 400-an. Oh, dia ini sudah lebih gede ya. Jadi ini kan masalah Ciliwung aja. Iya. Nah, kalau kita nanti lebarin seat pile, tapi kan rumah susun kan belum siap, belum siap. Jadi kalau minden orang nggak ada rumah susun, iya, kasihan iya. Kalau ada rumah susun iya, Pak.